So gang, okay guys, hari ni simple-simple je. So hari ni kita nak tanya, kita nak interview seorang lagi talent saya. Nama dia Abang Jeffrey, atau lebih dikenali sebagai Abang Jeb. Kita nak tanya dia Abang Jeb ni berbagai macam-macam soalan kita nak tanya kan. Asal mana lah, nama penuh siapa lah, kahwin ke apa ke, kita nak tanya dia lah. So korang pun nak tahu, korang kena stay tune lah. Okay, jom kita pergi rumah Abang Jeb. Pergi rumah apa? Dah memang ini kat depan rumah dia. Tunggu jap, tunggu Abang Jeb keluar. Okay, baik. Kita tuan-tuan member kan juga beli alas botol, dua botol. Banyak ya. Ada penuh ke 10 botol. Okey geng, saya sekarang berada dekat rumah Abang Jeb. Ha, ni dia Abang Jeb. Rumah Abang Jeb ni dengan rumah paduan kita boleh nampak tu, rumah paduan dekat je. Ha, so dekat-dekat je. Okey eh. Buat apa tu? Kalau kadang-kadang Abang Jeb okey ah. Wan. Ha, macam tu kan. Tu Abang Jeb dah sediakan dah biskut raya lah. Kita masih beraya kan. Abang masih beraya lah. Kuih raya banyak tu hari. Siapa nak habis kan? Tu saya si air dulu lah. Minum sini. Abang Jeb ni kalau datang rumah dia pantang ada. Kita dah memang seronok macam tu. Kan. Tarik panjang sikit Abang Jeb. Panjang sikit. Ayah Abang Jeb, sama-sama minum, okay. Sama-sama kita sembang. Boleh. Okey, sekarang ni ramai yang tanyalah. Tanyalah Abang Jeb tu, nama sebenar siapa Abang Jeb? Nama Abang Jeb, Jeffrey, nama sebenar. Jeffrey. Sedap nama. Dah buat macam mana kan? Tuanya ni. Habis sedap lah nama. Dulu kata kau ni mungkin masa kau lahir musim Jeffrey Dean ke? Aku pun tak tahulah. Kan? Kalau cerita-cerita ni jarang nak pakai nama Jeffrey lah. Jeffrey ni nama zaman-zaman saya sekolah dulu ramai nama Jeffrey. Bukan nak cakap nama tu dah tua, tapi nama tu sedap dia dengar. Yeah, Jeffrey. Umur Abang Jeb apa Abang Jeb? Sekarang ni dah 56 tahun dah. Padahal 54. Abang Jeb 56. Lagi advance saya dengan Pak Duan tu. Rumah dia orang ni dekat-dekat. Dekat-dekat. So, Abang Jeb berkawan dengan Pak Duan ni dah lama ke belum? Lama. Zaman bujang kan dia. Yalah naik motor. Kita dulu masa bujang-bujang layan ni. Pump fair. Asalkan ada pump fair, ada rock. Masa tu rock. Masa tu band rock je. Pump fair mesti ada rock band. Yalah ada Boys, Sir Stone. Kita orang masuk. Kalau ada duit pakai tiket, tak ada duit masuk ikut Zeng. Dulu pakai Zeng kan? Zeng dulu pun sampai dulu selama je. So dah lama lah kenal abang Pak Duan lah. Abang Pak Duan lama sangat dia. Abang Jeb memang asal Gombak ke mana? Memang asal sini lah. Kacukan-kacukan tak ada kacukan Vietnam ke? Tak ada rui. Kau biarlah betul sikit. Vietnam. Kami asal Melayu pure lah. Orang Melayu pure lah. Bapak Abang Jeb orang negeri. Orang negeri. Ayah orang negeri. Mak orang sini. Abang Jeb, anak keberapa? Saya nombor dua. Nombor dua. So, nombor dua ni orang panggil apa? Alang kan? Angah? Abangah lah. Ada berapa orang anak Abang Jeb? Abang Jeb anak dah. Sebenarnya ada lima. Seorang meninggal. Yang ada kekal empat lah. Baik-baik saya lah. Semua dah besar dah. Kahwin dah semua? Semua dah kahwin dah. So, orang dah nak sangat nak kahwin lah. Dah betul nak kahwin lah. Kahwin kan? Dia kata janji kau dah kerja lah. Kau tak bekerja tak boleh lah. Takkan acik lah nak support korang kan. Janji korang dah bekerja dah apa. Okey lah. Duit cari duit lah. Abang Jeb tolong sikit boleh lah. Dulu pernah masa kecil-kecil kan Abang Jeb kan? Apa pengalaman yang paling Abang Jeb tak boleh lupa? Contohnya tersumbat kuih tat dalam hidung ke? Dia memang ni pengalaman tak boleh lupa. Apa? Kuih tat dulu tak ada lah. Kuih semprit ada? Kuih semprit ada lah. Kuih tat memang tak ada lah. Tak ada lah. Saya cakap kuih tat dalam hidung. Masa pengalaman Abang Jeb. Ada pengalaman Abang Jeb yang Abang Jeb tak boleh lupa lah. Dulu pernah kena kerja anjing ke kan? Kerja anjing. Curi motor ke apa ke? Oh, yang tak boleh lupa ni je. Balik kampung Negeri Sembilan rumah tinggi. Arwah tu dah cakap jangan kau menjenguk dekat bawah. Dah habis dia cakap terus jatuh. Kan rumah orang kampung-kampung tinggi. Kita suka balik kampung, kepala ke bawah, menjunam tu ke bawah. Dah jatuh. Nasib baik tak patah. Jatuh kat luar rumah tu lah. Kan luar rumah tingkap. Kira tingkap tu tengok. Belum habis jatuh dia kata dah jatuh dah ke bawah dah. Jatuh ke bawah dah. Aduh. Hai. Satu pokoran bukan. Kenapa? Di ni, sini dulu kampung ni memang dusun banyak. Kadang kita rasa macam daripada pokok hutan sebelah nak pergi hutan sebelah. Kita lompat, jatuh ke bawah, berbam, habis mata sini. Tu teringat. Oh, ni ada kat depan ada tu? Ada tuan. Ni semua tu. Dulu kira Abang Jeb Tarzan lah? Tarzan pokok. Cuma tak kawan dengan monyet ni? Monyet dia tak berkawan. Abang Jeb ni dia ada berlakon dalam video saya kan. Dia masih baru. Walaupun dia baru tapi impak dia tu sangat besar lah kan. Abang Jeb berjaya create diri Abang Jeb ni orang boleh kenal lah. Ini kita cerita sebelum Abang Jeb dikenali orang lah. Apa Abang Jeb kerja? Abang Jeb kerja ni kerja buruh-buruh ni je. Buruh? Kerja buruh je. Buruh tu yang buat bunyi guruh. Itu hujan kan? Itu guruh. Itu guruh. Kerja rendah awam ni lah. Rendah awan? Rendah awan tinggi sangat.
sangat tu. Dia awam, ni rendah awam. Awam dia bawah lah. Awam bawah. Kalau awam dia tinggi. Rendah awam tu macam mana kerja dia? Rendah awam ni pekerja bawahan lah. Lebih kurang itulah. So Amjad kerja buruh lah kan? Buruh lah. Dulu dipanggil buruh. Sekarang ni dah pekerja am lah kalau macam tu lah. Pekerja am sekarang ni. Dia dah cantik kan lagi lah. Kira am tu kaya lah, banyak bekerja kan? Kaya lah agaknya tu. Apa perbezaan Abang Jeb ni bila Abang Jeb dah berkecimpung dalam bidang ni kan, walaupun tak sepenuhnya lagi tapi sikit-sikit pun orang dah start kenal, ada satu aura yang memang orang suka tengok lah. So apa perbezaan sebelum dan selepas? Memang ia terperanjat dia lagi bila orang kata jadi bukanlah artis biasa sangat pun. Tapi saya terima kasih banyak dengan Zuki lah. Ini Zupa ni macam tu, ini semua rezeki. Rezeki Zuki. Saya pun cakap Zuki tak pandai berlakon ni, cuba Abang Jeb, cuba. Saya pun main hantam ni, berani macam tu je lah kan. Sebab Abang Jeb kan, dia, saya boleh tengok Abang Jeb ni boleh sebab apa? Sebab dia ada perwatakan dia sendiri yang orang tak boleh tiru. Even kalau dia sembang biasa, kalau tak, dia sembang biasa pun dah best. Dia sama Cepat Duan apa semua. Saya mula-mula panggil dia berlakon, kalau korang perasan, Rumah Kebaya Merah. Dia lawan Beyblade dengan Pak Duan. Itu first lah macam tu. Hancurkan lah. Bila dah start orang kenal kan, ada tak perubahan dalam diri macam tu? Contoh dulu Isyak Gam, sekarang dah tak. Oi, tak ada lagi. Saya tak terlibat kan dah hal-hal tu. Tapi bila saya dah ikut Zuki berlakon YouTube ni, ramai kawan lah. Kamera sana? Ya, pada sini. Kawan ramai tu. Kadang menyapa saya pun, kadang saya sebut sendiri rupa. Tiba-tiba, Pak Jeb. Bila dia kata Pak Jeb, saya dah tahu dah. Ini mesti peminat lah orang kata kan. Ni. Sampai polis tahan, baru ni saya kena tahan polis. Balik naik kereta hantar rumah, naik kereta ni roadblock kat Maxim tu. Tiba-tiba yang seorang tu saja tu panggil saya. Tepi, apa hal ni? Tapi saya pun tak takut lah, saya lengkap semua. Saya seorang je lah kereta tu. Bagi tepi? Dua lah. Kereta duduk belakang je. Situ banyak gangster je. Mana ada gangster je, cik? Mana ada? Dia tahu juga ada gangster tu. Awak Pak Jeb lah dia. Bila dia kata sebut Pak Jeb, Pak Duan ni saya dah agak. Ni semua ni. Dia tengok video. Ada video je ni lah. Tentu dia kata, maaf lah. Saya pun tadi terkejut. Saya terperanjat saya. Banyak kali saya dah lalu, tak ada apa-apa ni kali. Dia minta maaf, saya pun okey lah, cik. Saja nak borak sembang. Sembang. Macam mana kau boleh berlakon? Saya kata tu kan, Pak Duan. Saya kena Pak Duan. So, padahal dia kata, sorry lah dia. Saja je. Tak apa. Sekali bulan puasa, nak berbuka lah dekat melewati tu ada kedai Pak Arab tu. Kita pun dah lambat sampai, tiba-tiba orang panggil. Pak Jeb. Mula dia panggil, Pak Jeb. Saya dah agak dah mesti lah ni. Mesti ni. Zuki lah. Zuki punya ni lah ni. Kita layan lah. Kita pun ya. Dekat mana orang mula-mula ambil gambar macam je? Dekat Batu Kek Nahoda. Minum pagi dengan rumah. Tiba-tiba dia nak ambil saya segan. Nak ambil saya segan. Lala dia datang. Dia bilang gambar tak? Si anak saya minat lah dengan hasil paprik ke dia. Sudah okey. Boleh. Ambil gambar. Ambil gambar lah. Dia anak dia. Ada tu lah nampak perubahan lah. Rupanya kalau kita jadi macam artis ni, orang kenal kita tak kenal. Jangan kita nak buat selama kadang orang tengok kita. Kenal kan. So, baru saya tahu buka apa minat. Benda yang kita buat ni kena berhati-hati. Berhati-hati. Kita kena jadi contoh yang baik lah. Tak boleh nak buat macam dulu, tak apa orang tak kenal kita. Betul. Dulu Abang Jeb kaki mesin kan. Ini gurau-gurau. Jadi Abang Jeb punya matlamat lah. Cita-cita Abang Jeb, matlamat Abang Jeb nanti akan datang macam mana? Mana rezeki datang, Abang Jeb ambil je macam tu je Abang Jeb ni. Kalau ada rezeki berlakon ni, kalau lain kali lah, bertambah lagi apa, ambil je lah macam tu. Susah berlakon saya Abang Jeb? Korang semua tanya ni, susah? Kadang-kadang kalau ikut skrip tu memanglah tak maaf ya lah, kadang lupa, kadang ingat ujung, lupa belakang, ingat kan belakang ujung lah ni memang lah. Tak macam mana lagi lah. Ya, setempat yang kita shoot dari depan tu, bilik saya tu. Rumah-rumah, kisah rumah. Kisah rumah tu. Yang tu Abang Jeb tak boleh nak deliver. Tiba-tiba ni, dia macam apa ni? Saya pun jadi stres tu. Tapi Abang Jeb dia faham, dia tengok saya dia dah. Okey, faham. Lepas tu dia siap minta. Okey, lagi sekali. Kali ni boleh. Kali betul, ni boleh. Betul. Lepas tu dia buat betul-betul kan, baru jadi. jangan geng, ingat apa ni, ingat senang je berlakon, susah juga. Susah. Bukan boleh cantik, time boleh terbuat apa ni, ada skrip dia ikut. Ya, tidak lari dia punya ni tu. Kelain pergi dia. Jadi apa Abang Jeb punya kata-kata semangat bagi yang baru-baru nak menceburi bidang yang Abang Jeb cebur sekarang ni? Bidang berlakon ni kalau siapa yang berminat, cuba-cubalah. Tak apa, berlakon cubalah. Jangan ingat senang kerana susah. Nampak macam senang. Kadang-kadang kita ingatkan susah tapi sebenarnya senang. Dia macam tu lah. Dia ikut pada orang lah. Ya. Abang Jeb dulu pernah terfikir Abang Jeb yang akan berlakon? Tak pernah. Dia dah tak pernah terfikir. Tak pernah terfikir, ya? Sekarang ni tiba-tiba Abang Jeb dah berlakon dah. Tiba-tiba dah berlakon dah. Sampai kawan lama pun boleh telefon kita. Sesedara kita yang dah lama tak apa pun. Kau ke ni? Kadang-kadang mak ada, Jeb ada tadi makcik telefon kau dah berlakon ke apa? Macam tu lah dia punya ni.
kelainan dia tu. Bila dah ni, nanti kita lepak lah, senang lepak lah. Boleh, kata orang boleh. Saya pun banyak member yang ajak lepak. Bila saya pergi ni, rupanya nak ajak join MLM. Wah. Sudah jati kan? Yelah. Pernah kena kejar anjing ke? Biasalah. Kalau kita jalan-jalan rumah Cina tu, biasalah. Oh, tapi satu sejarah. Ni, ani ni je. Oh, ani. Minum. Okey. Minum. Masa dulu, Abang Manjik pernah buat bispes. Jalan di Akwanseng. Jalan di Akwanseng tu banyak MBZ punya ni. Woi, itu anjing bukan anjing kampungnya. Bukan anjing kampung. Anjing pun dah tinggi ni ha. Tinggi ni. Dada ni. Dia nampak kita masuk lorong tu, dia menyorok dulu, geng. Bila Manjik tu, nampaklah dia masuk. Bila kita masuk, kita keluar jalan-jalan mati. Kita masuk, dia segah. Nasib baik tak masuk longkang, geng. Itu tak boleh lupa, geng. Bodoh, jalan yang konseng. Itu nasib baik tak masuk longkang. Kalau longkang kejar dia, nasib baik tak masuk anjing, macam mana? Terbalik, kan? Hitam lah tu. Ui, sedap, Manjik. Ni yang Manjik buat sendiri. Ini kuih tunjuk je semuanya ni. Kuih tunjuk? Haa, kuih tunjuk je. Ni satu. Ni tunjuk lah tu je. Petang-petang pun, kadang-kadang kan, kalau saya bosan-bosan, saya datang lepak dengan Manjik kat sini. Ini airport dia lepak dah Manjik bawa keluar. Tak bawa remote control apa ni? Kereta kau? Tak bawa exercise hari ni? Lagi boleh buat exercise hari ni? Petang-petang saya bawa keluar kereta control, saya main sini kereta control 4x4 tu. Manjik tu nampak? Okay. Bawa kereta yang jalan kan? Jalan, bawa yang jalan kan kadang? Minyak pakai minyak gamak ni? Minyak ni. Patut power. Jadi Manjik, terima kasih banyak Manjik. Sedikit berkongsi dekat orang ni. Semua orang ni nak tahu sangat. Iyalah. Ada yang DM saya, ada yang tanya macam-macam kan. Nanti kalau ada, diorang tanya lagi macam-macam. Jadi saya serah kat Manjik lah. Manjik jawab lah sendiri. Macam tu lah. Boleh lah. Kalau orang tanya lagi, saya buat video lagi yang macam ni. Boleh. Tak ada hal. Boleh. Kita selesaikan pertanyaan saya sikit-sikit lah dulu. Mana yang dah terjawab tu. So, dah tahu Manjik selalu belok. Umur Manjik berapa? 55 ke selah. Itu muda lagi tu. 56. 56. Walau muda setahun. Manjik pun petang-petang dia sedia kain kat sini. Orang nak petang-petang angkat kain, dia kata sedia kain ni. Zuki ni, Zuki ni dia lagi lawak. Banyak lawak kan dia. Sifu saya ni sebenarnya. Jangan. Saya anggap Manjik ni pun sifu juga. Saya belajar dengan Manjik juga. Contohnya cara sedia kain. Sebab dia selalu tiap-tiap pagi dia akan ada sidak saya kain depan ni. Tolonglah apa yang boleh kan, tolong rumah je. Macam tu jelah. Itu jelah kan. Saya pun terima kasih kepada ni, mana-mana yang mengenali saya, supportlah Zuki ni. Kalau minat dengan saya, support Zuki lagi. Zuki boleh buat cerita macam adalah saya. Kalau Zuki tak ada, saya pun tak ada. Itu je. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya rezeki kan, rezeki yang Manjik ni. Dia sebenarnya saya ambil seorang pelakon tu dan saya bawa dia, bukannya saya tunjuk 100% tak. Saya 20% je saya bagi tahu dia okey cara nak berlaku macam ni. Dan selebihnya adalah diri dia sendiri. Dia orang yang bawa benda tu. Itu semua rezeki masing-masing kan. Allah dah tulis lah. So gang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like and share guys. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh komen dekat komen di bawah. Dan jangan lupa tag kawan-kawan korang. Kalau nak tanya Manjik apa lagi, siapa-siapalah nak tanya sesiapa pun, bagi tahu kat bawah, nanti kita ambil. Okay gang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like and share. Apapun, terbaik guys. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan jawab saya. Sorry. Assalamualaikum. Sedap ni kuih tak. Tengok. Ni sebab tak minum tadi ni. Apa dah minum? Dia lah tak lah. Apa dah minum apa? Ketum? Ketum. Ketum mana ada rumah tak ada. Tak ada rumah dah tak minum ketum. Apa je lah. Rekod lagi ni. Rekod lagi ke? Bahaya ni.